warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'hdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa Nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena karunia-Nya, kita tidak akan berjumpa, tidak akan bertemu dalam majelis ilmu. Kalau bukan karena karunia Allah, malam hari ini kita tidak akan ketemu. Karena Allah memberikan kepada kita taufik, maka hari ini kita ketemu. Sholat maghrib berjamaah, zikir wirid, demikian juga dengan melanjutkan dengan majelis ilmu. Kita melanjutkannya dengan majelis ilmu. Ini semuanya adalah karunia Allah, dan kita mesti bersyukur dengan karunia seperti ini, karena ini adalah jalan menuju surga. Ini adalah jalan menuju surga, karunia yang lebih baik dari karunia Allah berupa dunia. Kita hari ini diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan rizki. Maka ketika hari ini kita dibimbing untuk ngaji, maka karunia ini lebih baik dari itu semuanya. Karunia ini lebih baik dari itu semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang melalui satu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalau malam hari ini kita ngaji mencari ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji dalam hadisnya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Semoga jalan kita semakin lapang sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang sempurna, contoh yang tidak ada duanya, yang mesti kita ikuti, kita taati, kita berharap kelak dalam kehidupan akhir bisa mendekati dan minum dari telaganya. Kemudian kita mendapatkan syafaatnya, kita berharap juga dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan membahas tentang aqsamut tauhid, pembagian tauhid. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwa tauhidul ibadah itu adalah dakwahnya para utusan Allah. Tidak ada satupun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk mengajak manusia agar menghamba kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas pembagian dari tauhid. Tauhid itu dibagi tiga, yakni tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma wa sifat. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah, yang kedua adalah tauhidul uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhidul asma wa sifat. Yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dengan perbuatannya.
bahwa Allah lah satu-satunya yang mencipta. Allah satu-satunya yang mencipta. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau misalkan para jamaah ketika pertama kali datang ke masjid ini, kemudian berkata, masjidnya Kajibas ini masjid tiban. Napa artinya masjid tiban itu? Artinya masjid tiban itu napa? Moro-moro dadi. Jenengan percaya atau enggak? Eh? Percaya napa enggak? Eh? Enggak. Itu berarti akalnya benar. Tapi kalau mengatakan bahwa masjid ini tiba-tiba ada sendirinya, tanpa ada yang membangun, berarti akal kita tidak benar. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita melihat matahari di pagi hari, terbenam di sore hari, lihat rembulan, lihat bintang-bintang, kemudian lihat planet-planet, kemudian kita berkata itu ada dengan sendirinya, akal kita benar napa mboten? Tidak benar, mesti ada yang mencipta. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, matahari itu senantiasa terbit dari arah timur, tenggelam di arah barat. Para jamaah kalau lihat jadwal waktu sholat, itu tertulis di sana jadwal waktu sholat abadi. Artinya apa? Tanggal apa itu namanya 20. Sekarang tanggal berapa? 20 ya, 20 September. Tahun ini dengan 20 September tahun yang lalu, 20 September yang akan datang, terbitnya itu sama atau enggak? Terbitnya matahari. Ada tulisannya jadwal waktu sholat abadi. Sama atau enggak? Perasaan saya sama. Subuhnya tahun ini, subuhnya tahun yang lalu, tanggalnya sama. Dengan subuh tahun yang akan datang, tanggalnya sama 20 September. Itu kira-kira sama atau enggak? Kalau dilihat jadwal waktu sholat abadi, teng masjid-masjid enten nggih. Sama atau enggak? Sama. Sama. Artinya apa? Berarti perputaran bumi, demikian juga perputaran matahari itu teratur. Itu teratur. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau yang ngurus itu banyak, kira-kira teratur atau enggak? Yang ngurus banyak itu teratur napa mboten? Karena setiap orang mesti punya pikiran sendiri-sendiri. Bulan, ya kan? Bulan. Sekarang tanggal 10 Muharram. Nanti tengah bulan. Kalau kita lihat penanggalan Hijriah, kalau enggak 29 hari ya 30 hari. Pernah rembulan itu purik sampai 35 hari? Enggak pernah. Ini menunjukkan bahwa rembulan itu senantiasa teratur. Kalau misalkan yang ngatur itu lebih dari satu, menurut logika kita, menurut akal kita, itu kira-kira teratur napa mboten? Tidak akan teratur. Nah, maka kita meyakini, kita mengimani bahwa Allah itulah satu-satunya pencipta, Allah itulah satu-satunya yang mengatur alam semesta beserta isinya. Itu adalah makna tauhidur rububiyah. Mengimani bahwa Allah satu-satunya yang mencipta alam semesta beserta isinya, ia mengatur urusan alam semesta beserta isinya. Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, coba kita juga renungkan. Misalkan diri kita, berapa persen misalkan kita punya orang tua? Ya, kita punya orang tua, kita dulu dilahirkan dari rahim ibu kita. Dari sekian banyak anak yang dilahirkan oleh ibu kita, itu berapa persen yang mati? Berapa persen yang mati?
Tiap orang mengatakan, wah alhamdulillah saudara saya lahir selamat semuanya. Ada yang meninggal ketika masih kecil, masih bayi karena sakit, ada yang sudah lanjut usia. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia itu betapa sempurna. Ya, kalau diciptakan oleh makhluk yang selain daripada sang pencipta, alam beserta isinya, tidak akan mungkin sempurna seperti ini. Ini juga diantara bentuk tauhid rububiyah. Jadi mentauhidkan Allah, dialah satu-satunya yang mencipta, dialah satu-satunya yang memberikan rizki, dialah satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan, ya, yang mengatur alam semesta beserta isinya. Tidak ada satupun yang melakukan itu semuanya bersama dengan Allah SWT. Allah sendiri yang melakukan. Walam yakun lahu kufuan ahad, dalam surat Al-Ikhlas. Tidak ada yang selevel dengan Allah. Kemudian yang kedua, tauhidul uluhiyah, yakni tauhidu ta'ala bi'af'alil ibad, yakni mentauhidkan Allah dengan semua perbuatan hamba. Berdoa, takut, harap, tawakal. Kalau kita sudah mengimani bahwa Allah pencipta alam semesta beserta isinya, dialah satu-satunya. Berarti yang kedua, tauhidul uluhiyah, dialah satu-satunya yang mesti kita minta. Kalau kita berdoa, janganlah berdoa kepada selain Allah. Kalau Allah yang ngurusi urusan matahari yang sebesar itu, matahari yang senantiasa menyinari, tidak pernah matahari itu berhenti dari bersinar. Artinya karunia Allah kepada matahari itu sangat besar. Kenapa hanya urusan kita minta, ya Allah berikanlah saya rumah, berikanlah saya rizki, berikanlah saya kendaraan misalkan. Sulit bagi Allah, mudah. Nah, ketika kita sudah mengimani bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta beserta isinya, ngurusi urusan alam semesta beserta isinya, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, maka yang kedua tauhidul uluhiyah, yakni mengesakan Allah dengan semua perbuatan hamba. Kita berdoa hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Ya, tawakal hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Misalkan di pagi hari tadi kita mau pergi ke sawah. Yang kerja di pabrik mau pergi ke pabrik. Kita senantiasa mengatakan, karena kita seorang mukmin, mengatakan bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan menyebut nama Allah, aku tawakal kepada Allah. Kalau tauhid uluhiyah kita ini benar, kita betul-betul bergantung kepada Allah. Saya tidak akan mungkin sampai selamat di tempat kerja saya kalau nggak ditolong oleh Allah. Bisa saja sepeda motoran, kemudian ngelamun, di sana ada gundukan tanah, jatuh, celaka, nggak sampai ke tempat kerja. Enten apa mboten? Banyak. Bisa saja para jamaah yang mau jualan, ya kan, mau jualan sudah masak, kemudian Allah kirim hujan, akhirnya nggak jadi jualan. Terus barang dagangannya mambu, nopo mambu, basi, ya kan? Nah, kalau kita sudah mentauhidkan Allah SWT, maka kita harus tawakal kepada Allah, harapnya kepada Allah, doanya kepada Allah, ya kan? Seluruh ibadahnya itu hanya kepada Allah. Ya, kalau urusan seperti tadi, ya, yang mau pergi ke sawah, tawakal kepada Allah. Saya hanya ngairi sawah. Pertama saya hanya ngolah sawah, tanahnya diolah, nopon itu istilahnya, dibajak, brujul, nggih, dibrujul. Kemudian setelah itu dikasih bibit. Setelah itu sebelumnya diairi air. Sinten sing nyukulaken niku? Apa kita yang nyukulkan? Nopo kita yang nyukulkan? Kita yang menumbuhkan. Nah, yang menumbuhkan itu adalah Allah.
Maka dalam kondisi seperti itu kita harus bergantung kepada Allah, doa. Ya kan? Hendaklah kita berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya rezeki yang luas, yang lapang, yang halal, yang baik. Ada juga rasa takut. Kalau Allah marah sama saya, bisa saja Allah kirim malam ini tikus yang banyak. Kok bisa? Ya bisa saja. Nggak tahu dari mana. Pokoknya kalau Allah mengendaki ada tikus, ya ada. Biasa ngoten niku. Allah bisa melakukan yang seperti itu. Kalau nggak tikus, ya burung. Kalau nggak burung, ya hama. Bisa. Ya kan? Maka hendaklah kita takut hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Ya, jangan kepada selain Allah. Tidak perlu kita takut yang nunggu atau dalam bahasa Jawanya yang bau reksa di tempat itu. Enggak. Karena yang bau reksa di tempat itu juga diciptakan oleh Allah. Yang nunggu tempat itu diciptakan oleh Allah. Mbah yang nunggu tempat itu diciptakan oleh Allah. Jangan sampai kita bilang, "Mbah, kula badhe tandur." Apakah si mbah itu yang akan nanamkan? Enggak. Yang nanamkan itu adalah Allah. Maka takut hanya kepada Allah, harap juga hanya kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, termasuk berlindung juga hanya kepada Allah. Maka seluruh ibadah yang lain pun tidaklah dilakukan kepada Allah. Sholat hanya kepada Allah, ya kan? Kemudian apa itu namanya, berharap kesembuhan hanya kepada Allah, ya kan? Minta kepada Allah. Mungkin kita kadang berpikir gini, saya sakit lama kok enggak sembuh-sembuh sih? Apa Allah enggak bisa menyembuhkan kita? Kok sampai kita datang ke dukun paranormal? Allah itu loh nyiptakan yang mati kemudian hidup itu bisa. Kok membuat kita sembuh saja enggak bisa? Berarti kenapa kok kita sakit enggak sembuh-sembuh? Karena suatu hikmah. Kita ini dicoba, mau dibersihkan dosa-dosa kita. Ya kan, kita dicoba, diuji. Tujuannya nanti kalau mati, dosa kita ini bersih, mati bawa pahala. Nah, itu. Jadi kalau kita mengimani bahwa Allah itu adalah satu-satunya Rabbun, ya kan? Maka kita berharapnya hanya kepada Allah. Ya. Abu Bakar itu pernah ketika sakit itu ditawari, mau dokter. Enggak. Jawaban apa? Saya sudah ada dokternya. Mana? Kemudian bacakan firman Allah, wa idza maritu fa huwa yashfini. Kalau aku sakit, dia yang nanti akan menyembuhkanku. Ya, sanggup kados ngoten. Aku loro wis meneng ae wis, ngenteni Gusti Allah menyembuhkan. Sebagian ulama berpendapat boleh tawakal. Tawakal 100% kepada Allah. Ya kan? Tapi sebagian ulama berpendapat justru kita ikhtiar, ya kan, itu dalam rangka ibadah, datang ke tabib, datang ke dokter, itu bagian dari ikhtiar dan itu adalah ibadah. Tapi sembuh dan tidak sembuh, kita tawakal kepada Allah. Jadi ikhtiarnya ibadah, sembuh tidak sembuh, tawakal kepada Allah juga bernilai ibadah. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau yang urusan seperti ini hanya kita lakukan kepada Allah, ya kan? Urusan tanaman kita bertanam, pekerjaan kita kepada Allah, maka demikian juga dengan doa kita semestinya hanya kepada Allah. Ya kan? Kemudian ibadah kita hanya kepada Allah. Sembelihan kita hanya kepada Allah. Kita nyembelih kemarin di momen Idul Adha hanya untuk Allah. Makanya di dalam doa ketika kita menyembelih binatang kurban itu, Allahumma hadza minka wa laka, ya Allah ini semuanya darimu dan ini untukmu, ini darimu dan ini untukmu, hadza minka wa laka, ya kan, ya Allah ini sembelihan atas namaku dan keluargaku, baru seperti itu. Tapi ini semuanya adalah dari Allah. Hampir sama seperti kisahnya Nabiullah Ismail yang kemarin kita sebutkan kisah penyembelihannya itu, ya kan, di mana ketika Nabi Ibrahim sudah mau menyembelih Nabi Ismail, sudah betul-betul nyembelih, ada yang mengatakan pisaunya dikenakan dengan lenggernya tapi tidak melukai sedikit pun,
Ya, sama seperti ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, api tidak menyentuh jasadnya sedikit pun. Ya kan? Akhirnya tiba-tiba Allah kirimkan kambing kipas. Kambing kipas besar, dan disebutkan di antaranya perkataan para ulama itu adalah kambing yang berada dari surga, berasal dari surga, besar. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, maka kami tebus sama ganti dia itu dengan sembelihan yang besar. Maka ini semuanya dari Allah. Nah, kita menyembelih itu dari Allah. Ya kan? Kita diberikan rizki itu dari Allah. Kemudian kita peruntukkan itu semuanya untuk Allah, jangan kepada selain Allah. Jangan kepada selain Allah. Dan kalau kita para jamaah melakukannya untuk Allah, keberkahannya itu banyak. Apa ada ceritanya kambing yang disembelih kemudian akhirnya jadi bangkai, tidak dimakan? Enten apa buatan? Tidak ada, mesti dimakan. Tapi coba kambing yang dilarung di laut. Sinten sing mangan? Eman. Ikan hiu. Eman. Kayak dulu di Lumpur Lapindo. Ya, untuk apa itu namanya, menghentikan semburannya itu dulu dilemparkan kambing. Kerbau juga ya. Kambing apa kerbau? Kerbau. Ya. Kalau dalam agama kita ini diajarkan, ya kan? Sembelihan itu dari Allah untuk Allah, tapi dagingnya untuk kita. Ya kan? Dan yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan kambingnya, tapi ketakwaan kita. La yanallahu luhumuha wala dimauha wala kinyanallu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita. Dagingnya untuk apa? Ya untuk kita. Bahkan disunahkan yang nyembelih itu termasuk makan. Bahkan mayoritas apa itu namanya, pendapat mengatakan sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga disedekahkan. Ya, tapi banyak yang tidak seperti itu. Wes disedekahkan semua, bagus. Yang tidak bagus itu sedekah no, aku jaluk sapi. Jadi nyembelihnya kambing, mintanya sapi. Padahal sunnahnya yang kita kurbankan itu yang kita makan. Ya, makanya kalau ingin dapat daging sapi ya kurban sapi. Jangan kurban kambing. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita betul-betul mentauhidkan Allah, berkah, betul-betul berkah. Tapi kalau kita menyekutukan Allah, ya kan? Misalkan apa itu namanya, untuk membuat padi kita ini agar apa? Agar senantiasa tumbuh baik, ya kan? Kemudian kita melakukan yang tidak ada tuntunannya dalam agama ini, enggak ada keberkahan. Nyembelih ayam kemudian diserahkan ke yang bau reksa, ya kan? Nyembelih kambing diserahkan kepada yang bau reksa, enggak ada berkahnya. Tapi kalau kita melakukannya kepada Allah SWT semata, ada keberkahannya. Kita sembelih, kita nikmati bersama-sama. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah mentauhidkan Allah SWT, jangan sampai kita menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ingat, di awal tadi, tauhidur rububiyah, Allah lah satu-satunya Rabb alam semesta beserta isinya. Allah lah satu-satunya pencipta alam semesta beserta isinya, yang ngatur alam semesta beserta isinya. Maka kita mentauhidkan Allah dengan tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah, dialah satu-satunya yang kita sembah, kita minta. Para jamaah, ada urusan apapun, ya kan, rezeki yang seret, ya kan, kemudian jodoh yang sulit didapat, ya kan, atau kesulitan punya anak, sulit mencari pekerjaan, panen tidak baik-baik, minta sama Allah. Minta sama Allah. Ya, wong Allah SWT memberikan kepada binatang saja bisa, kenapa memberikan kepada kita yang menghamba kepadanya Allah tidak bisa? Bisa. Tapi kenapa Allah SWT kita terkadang tidak memberi yang kita minta atau ditunda-tunda? Ya, karena Allah menyayangi kita. Ya, jadi Allah menyayangi kita. Sama seperti kalau misalkan anak kita minta sesuatu. Anak kita minta sesuatu, bi njaluk iki bi, njaluk duit. Kan enggak nyoh. Njaluk nyoh. Nyoh. Masa seperti itu?
Kan enggak? Karena orang tua itu faham mana yang baik untuk anaknya, mana yang tidak baik untuk anaknya. Allah SWT maha tahu mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik untuk kita. Kadang kita ini minta rezeki, ya Allah berikanlah saya rumah seperti Istana Merdeka, misalkan kayak gitu, ya kan? Akhirnya nggak dikasih, cuma dikasih 6x4. Karena Allah faham, kalau misalkan dikasih seperti itu, nanti kita tidak akan pernah doa lagi. Gimana mboten? Misalkan, kalau misalkan, ya kan, anak kita ini apa itu namanya minta, bi jaluk duit 1 juta, nyong, wis gak jaluk mana? Tapi kalau bi jaluk duit 1 juta, 10.000 DC, sama seperti itu. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikan saya rezeki, minta terus, dikei mek 500.000, minta rezeki lagi, kasih 500.000, kan terus doa kan? Nah itu diantara hikmahnya, ya. Jadi kenapa Allah SWT tidak serta-merta memberikan kepada kita sesuatu yang kita minta? Karena Allah Maha tahu, kadang kalau kita diberi, akhirnya kita tidak jadi ibadah, tidak jadi melakukan ketaatan kepadanya. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, wa tauhidul asma'i wa sifat. Yang ketiga, tauhidul asma'i wa sifat adalah tauhidu bi asma'i wa sifati, yakni mentauhidkan Allah dengan nama dan sifatnya, bahwa Allah lah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Seperti tadi para jamaah, ketika kita datang ke masjid ini, ya kan, pikiran kita pertama, oh mesti masjid ini ada yang bangun. Nggih napa mboten? Nggih. Kalau sampai ngomong iki masjid tiban, berarti orangnya ndak waras, ndak genah. Ya, masjid tiban, enggak genah. Kemudian kalau misalkan apa itu namanya dikatakan, oh masjidnya bagus, besar, mesti orangnya ini kaya. Nggih napa mboten? Masjidnya bagus, berarti orangnya pintar. Kalau kita melihat alam semesta beserta isinya ini betul-betul sangat luasnya, ya. Jadi langit itu sangat luasnya. Para jamaah, kalau misalkan merenungkan lautnya Allah, itu teramat sangat luas. Lautnya Allah itu sangat luas. Makhluk-makhluk yang ada di dalamnya itu sangat banyak. Melihat hutan ciptaan Allah SWT, makhluk-makhluk di dalamnya itu sangat banyak. Ya kan? Binatang itu kalau kita belajar ilmu apa itu namanya zoologi, itu banyak sekali macam-macamnya. Ya, macam-macamnya itu banyak. Ular macam-macamnya banyak, macan macam-macamnya banyak, burung itu macam-macamnya banyak. Ya, manusia itu juga seperti itu, su'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya. Kemudian itu baru yang ada di bumi, belum yang ada di langit, luas. Kesimpulan kita apa? Berarti yang menciptakan alam semesta beserta isinya ini maha kaya. Ghaniyun, enggak butuh. Justru kita yang butuh kepada Allah. Demikian juga yang menciptakan alam semesta beserta isinya ini maha perkasa. Yakni azizun, maha perkasa. Kemudian yang menciptakan alam semesta beserta isinya ini, ya kan, maha memiliki sifat-sifat yang mulia. Ya. Al-Malikul Quddusul Azizul Mutakabbir, ya kan? Jadi seperti itu. Kita mengenalnya dengan Asmaul Husna, padahal sebenarnya Asmaul Husna tidak hanya yang apa itu namanya yang sudah kita ketahui, tapi banyak lagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang belum diberitahukan kepada kita. Nah, jadi kita mesti mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia itu. Ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Itu semuanya bisa kita lihat dari ciptaan Allah. Itu bisa kita lihat diantaranya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kita mengatakan, yang bangun masjid ini mesti orang pintar, mesti orang kaya. Ya kan? Nah, demikian juga yang bangun alam semesta beserta isinya mesti alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Ya kan? Ciptaannya menunjukkan bahwa yang menciptakan alam semesta beserta isinya ini betul-betul orang yang maha tahu segala sesuatu. Ya, maha tahu segala sesuatu. Nah, seperti itu. Dan untuk mengetahui nama dan sifat Allah ini, kita tidak bisa mengetahuinya kecuali dari kitabullah dan sunnah rasulnya.
dengan kondisi yang sesuai dengan kesempurnaannya. Di mana ketika kita mengamani nama dan sifat Allah, kita tidak boleh takyifun, tasbihun, tamtilun, tidak boleh membagaimanakan Allah. Contohnya gini, kalau kita melihat para jemaah, kalau melihat kan, nah seperti ini, melihat ada yang ketap-ketip kayak gitu. Ya. Kemudian melihat, kadang melihat enggak kuat tidur, kemudian melihat lagi. Kita enggak bisa membagaimanakan Allah. Allah kalau melihat kita sekarang ngaji ini dilihat oleh Allah bagaimana ya Allah melihat kita? Enggak boleh. Kita enggak bisa. Ya kan? Atau menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. Ya kan? Ya. Seperti disebutkan Tsumma stawa 'alal 'arsy, di mana Allah SWT bersemayam di atas arsnya. Bagaimanakah Allah semayam? Apakah semayam itu seperti apa itu namanya seorang raja yang duduk di singgasananya? Kita tidak bisa menyerupakan Allah dengan seperti itu. Ya, Allah Maha mendengar. Apakah Allah mendengarnya sama seperti kita? Kalau kita mendengar, kadang enggak kedengaran langsung maju. Sik, rungokno, aku tak ngrungokno. Meneng tak rungokno dhisik. Apakah Allah mendengarnya dengan seperti ini? Tidak. Kita tidak bisa mempertanyakan bagaimanakah Allah mendengar. Pada prinsipnya, kita mengimani bahwa Allah punya nama dan sifat yang mulia, tapi bagaimanakah Allah bersifat, bagaimanakah Allah berperilaku, ya kan? Sebagaimana kita tidak tahu zat-Nya Allah, maka kita juga tidak akan tahu bagaimana Allah, apa itu namanya, bersifat. Jadi kita tidak tahu bagaimanakah Allah melihat. Jangan menyerupakan antara kita melihat dengan Allah SWT melihat. Ya. Antara kita mendengar dengan Allah SWT mendengar. Antara Allah duduk dengan kita duduk. Ya kan? Antara Allah memberi dengan kedua tangannya dengan kita memberi. Jangan menyerupakan, jangan menyamakan. Sebagaimana kita tidak tahu zat-Nya Allah, maka kita juga tidak tahu bagaimana Allah SWT apa itu namanya bersifat. Nah, tetapi apa yang disebutkan dalam kitabullah dan sunnah rasulnya, maka harus kita imani tanpa ditakwil, tanpa ditafsir, dan tanpa disimpangkan maknanya. Ya, tanpa disimpangkan maknanya. Jadi kita mengimani yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, bahwa Allah SWT memiliki sifat-sifat yang mulia tanpa menyerupakan, tanpa membagaimanakan, tanpa menyimpangkan maknanya, tanpa menafsirkan maknanya. Pokoknya kita tahu bahwa Allah, misalkan apa itu namanya, Maha mengetahui, Allah Maha perkasa, Allah bersemayam di atas arsy-Nya, misalkan seperti itu. Dalam surat Asy-Syura ayat 11 Allah berfirman, "Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir." Dia tidak serupa dengan sesuatu pun. Dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Coba kita renungkan firman Allah surat Asy-Syura ayat 11. Di mana Allah SWT mengawali firman-Nya dengan "Laisa kamitsli syai'un." Allah itu tidak sama dengan sesuatu pun. Jadi yang harus kita tanamkan pada diri kita sejak awal, Allah itu tidak sama dengan apapun. Kalau suatu ketika terbersit pada diri kita, pada benak kita, Allah itu seperti ini, maka yakinilah itu setan. Ya, maka yakinilah itu setan. Allah itu seperti itu, maka yakinilah itu setan. Yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah laisa kamitsli syai', Dia tidak serupa dengan sesuatu pun. Kemudian yang kedua, wa huwas samiul basir, dan kita mengimani bahwa Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Sehingga cukup bagi kita, kita beriman Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Bagaimana Allah mendengar dan melihat? Sebagaimana kita tidak tahu zat-Nya, kita juga tidak tahu bagaimana Allah mendengar dan melihat. Cukup bagi kita beriman. Tidak perlu juga kita menafsirkan, menawilkan makna nama Allah, Allah mendengar, Allah melihat. Oh, makna Allah melihat itu maksudnya adalah ilmu Allah. Tidak perlu. Jelas, ayat ini jelas bahwa Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya kan? Jadi kita imani bahwa Allah Maha mendengar, Maha melihat. Apa sih fungsi dari keimanan kita kepada sifat, nama dan sifat Allah?
yakni pada setiap ibadah kita. Fungsinya itu berpengaruh pada ibadah kita. Kalau kita misalkan sholat, ya kan, imanilah bahwa Allah itu melihat sholat kita. Walaupun kita jauh dari kerumunan manusia, Allah melihat sholat kita. Ketika kita sholat jamaah, Allah melihat. Ketika kita sholat sendiri di rumah, Allah melihat. Ketika kita sholat dalam kegelapan, Allah melihat. Ya kan? Allah Maha melihat. Demikian juga ketika ngaji, Allah Maha melihat. Yang ngajinya sedikit, tetap dilihat Allah. Ya, mungkin orang nggak akan melihat. Sing ngaji mek sedikit, nggak dilihat sama orang. Tapi Allah Maha melihat. Demikian juga ketika kita mengimani wa was-sami'ul basir, Allah itu Maha mendengar. Sami mendengar. Kita doa dengan suara lirih pun Allah itu tahu. Allah itu tahu, Allah itu dengar. Sampai pun yang kita ucapkan di dada kita, di hati kita, Allah Maha mendengar. Tapi doa itu bukan di dada. Ya, doa. Sudah doa, doa. Di mana? Di sini. Yang tidak akan dikabulkan sama Allah. Yang dianggap oleh Allah itu adalah apa yang kita ucapkan, doa yang kita ucapkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi Allah Maha mendengar, sampai pun dengan suara lirih. Sampai pun tidak ada satupun manusia yang mendengarkan doa-doa kita. Bahkan tidak ada makhluk-makhluk Allah yang mendengarkan doa kita. Tapi Allah itu Maha mendengar. Artinya apa? Kalau kita sudah mengimani salah satu nama dan sifat Allah ini, maka kita tidak berhenti dari berdoa. Kita akan terus senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita bertanya, dalil pembagian ini dari mana? Dalil pembagian ini adalah istiqra nususil kitab wa sunnah. Dari kita merenungi nas-nas kitabullah dan sunnah rasulnya. Jadi ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid al-asma wa sifat. Itu dari kita merenungi nas-nas yang ada dalam kitabullah dan sunnah utusannya. Fa inna hadalat ala tauhidillah fi rububiyati. Karena dalam kitabullah ditunjukkan, ya kan, perihal mentauhidkan Allah dalam urusan rububiyah. Mungkin pada kesempatan yang akan datang akan kita bacakan di antara ayat-ayatnya. Ya kan? Jadi banyak ayat-ayat dalam kitabullah dan sunnah rasulnya yang menunjukkan perihal tauhid rububiyah. Juga tauhidul uluhiyah, demikian juga dengan tauhid asma wa sifat. Pada pertemuan kali ini kita sebutkan di antaranya yatakhdihudzalika biawwali surah minal Al-Qur'an. Ini bisa kita dapatkan dari surat yang pertama dalam Al-Qur'an dan surat yang terakhir dalam Al-Qur'an. Ya, maksudnya dari sistematika yang ada, mushaf yang ada itu yang pertama surat apa? Surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah Allah Azza wa Jalla berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Apa artinya? Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Di sini ada tauhid uluhiyah, di sini ada tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyahnya itu adalah Alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Selain Allah, boleh tidak dipuji? Kita memuji selain Allah karena dalam rangka memuji Allah. Ya. Yang punya pujian itu hanya Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ya, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seperti yang tadi di awal kita sampaikan. Kita bisa sampai di sini ini karena karunia Allah. Ya kan? Makan makanan tadi ketika buka puasa karena karunia Allah. Kalau Allah mentakdirkan kita enggak bisa makan, enggak bisa makan. Di infus, ya, makan muntah. Ini ada kemarin ada ustadz yang sakit itu, ya itu, ya pulang dari rumah sakit, perhitungannya itu sudah sehat, diajak makan rawon biar seneng, muntah. Ya, emang kan enak itu. Ya, ini ada makanan pisang. Kalau Allah menakdirkan kita ini tidak bisa makan, ya kan? Ya kita tidak akan bisa makan.
jadi kita bisa makan, itu karena karunia Allah, maka pujilah Allah. Makanya ketika kita selesai makan, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya kan? Alhamdulillah, alladzi at'amana wa saqana, yang telah memberikan kita makan. Bukan hanya memberikan makan, tapi membuat kita bisa makan, wa saqana, dan memberikan kita minum. Segala puji bagi Allah. Ya kan? Demikian juga apa itu namanya? Kita bisa duduk di sini. Ini semuanya karunia Allah. Bisa jalan sampai ke tempat ini. Kalau Allah mengendaki, bisa saja baru berjalan kita ini terkilir, akhirnya kaki kita ini bengkak, kemudian abu. Tidak bisa jalan sampai ke sini. Nah, ini semuanya adalah menunjukkan kalau Allah satu-satunya yang harus dipuji. Tauhidul uluhiyah. Dan yang kedua, tauhidul rububiyah, Rabbul alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul alamin. Allah lah pemilik alam semesta. Rabbun itu artinya Allah itu yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur, mengurus, menghidupkan dan mematikan. Rabbul alamin. Alam apa saja? Ada alam binatang, ada alam tumbuhan, ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malakut, malaikat. Semuanya milik Allah. Yang menciptakan itu Allah. Mungkin kita bertanya, Ustaz, Allah kan punya bala tentara yang banyak, ya kan? Ya, yang mematikan itu kan malaikat maut, bukan Allah. Jawaban kita apa? Ya, hakikatnya yang mematikan itu adalah Allah. Tapi Allah utus para malaikatnya. Dan ini menunjukkan betapa besarnya alam semesta yang diciptakan dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala puji bagi Allah. Jadi surat pertama dari surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, itu sudah menunjukkan tauhid uluhiyah, demikian juga dengan tauhid rububiyah. Ini baru ayat pertama. Belum ayat kedua, belum ayat ketiga, juga firman Allah misalkan Ar-Rahmanir Rahim, itu menunjukkan tauhid asma dan sifat. Bahwa Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, Allah pemilik hari agama. Yang dimaksud dengan hari agama ini adalah hari kiamat. Ya kan? Pemilik, dia satu-satunya pemilik. Sehingga dalam kehidupan hari kiamat tidak bisa orang yang zalim dia bisa tetap melenggang jaya di atas kedzaliman, dia tidak bisa. Ya, dalam kehidupan akhir dia tidak bisa ngomong. Yang ngomong itu adalah tangan, kaki, mata, telinga dia. Malik Yaumiddin. Ya kan, tauhid rububiyah. Demikian juga dengan apa itu namanya surat An-Nas. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita kaji, ya, perihal ayat-ayat yang membicarakan pembagian tauhid. Insya Allah. Semoga yang kita kaji bermanfaat. Enten sing badhe tanglet-tanglet. Mboten enten nggih, jelas biasanya. Jelas. Nggih, matur mawon, kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan para jamaah. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.